Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Cah Tani Bengkulu. Pada hari ini saya berada di lahan Laju F1 dengan luasan 1 hektar dan di hari ini juga sedang dilakukan pemanenan yang kedua. Bagaimana eksplorasi tanaman Laju F1? Di video kali ini kita akan mengeksplor laju dengan luasan lebih kurang 1 hektar, di mana fokus panennya yaitu untuk dipetik hijau. Tanaman laju ini dibudidayakan oleh Bapak Bambang dan juga adiknya yang bernama Agus. Beliau merupakan salah satu ikon pembuatan bibit buah-buahan seperti alpukat, jeruk, durian dan lain-lain. Dan nama dari usaha yang mereka geluti yaitu Tunas Muda. Apabila sahabat tani belum mengetahui bagaimana dengan kondisi Laju F1, terutama di keunggulannya, Laju F1 itu memiliki keunggulan yaitu tahan terhadap penyakit, yaitu Phytophthora dan juga layu bakteri. Selain itu, untuk Laju F1 buahnya berwarna hijau muda, dan juga kalau kita memerahkan itu merahnya juga merah cerah. Produksinya juga sangat tinggi. Di lahan ini, Laju F1 dibudidayakan dengan cara tumpang sari, yaitu dengan menggunakan tomat. Tomat ini diperkirakan 2 kali panen lagi. Sementara tomat ini yang sudah dipanen yaitu 15 ton, dan estimasi dari Bapak Bambang sampai akhir nanti akan bisa menembus 20 ton dengan harga rata-rata yaitu Rp2.000. Tinggal kita kalkulasikan saja berapa jumlah rupiah yang diterima. Sedangkan untuk cabenya, ini sudah panen, yaitu ini panen kedua, di mana panen pertama itu mendapatkan 1.800.000, dan untuk petikan kedua ini diprediksi akan menembus angka 3.5 ton, tapi untuk di peti hijau. Nah, untuk panen pertama itu harganya yaitu 12.000, dan untuk yang di panen kedua ini berharga Rp9.000 per kilo. Terus bagaimana triknya, trik penanaman yang dilakukan oleh Bapak Bambang? Di sini sistem penanamannya yaitu dibuat 2 tanaman dalam setiap lubang. Nah, jadi ini dengan pola yaitu single row atau pola satu baris. Sedangkan tomatnya ini dibuat kanan kiri dengan jarak tanam yaitu lebih kurang 1 meter. Jadi manfaatnya selain untuk menambah penghasilan ataupun mengurangi biaya produksi, manfaat tomat di tanaman cabai setidaknya bisa mengurangi resiko dari gemini virus itu sendiri. Nah, kalau untuk yang di lahan ini ada serangan virusnya lebih kurang hanya 5%. Bagaimana untuk penyemprotan yang dilakukan? Dengan luasan 1 hektar ini, aplikasi penyemprotan yang dilakukan oleh Bapak Bambang itu sebenarnya sangat murah dan juga lebih ringan, karena dengan luasan seperti ini untuk penyemprotan hanya menghabiskan 2 drum atau lebih kurang 400 liter dalam satu kali aplikasi penyemprotan. Kita akan lihat di sini budidaya yang dilakukan. Nah, ini ada jumlah tanaman. Ini dalam satu lubang itu rata-rata diisi dengan 2 tanaman. Ini 2 tanaman,
Jadi kenapa kok Pak Bambang itu lebih suka ke hijau petikannya? Ya karena secara hitungan untuk peti hijau memiliki potensi yang lebih tinggi. Dari kajian beliau, dalam satu kali budidaya ini perlubang tanam ini bisa menghasilkan lebih kurang 1,5 kilo. Jadi dengan jumlah populasi lubang tanam yang sampai 18.000 tadi, tinggal kita kalikan saja untuk hasilnya itu berapa. Ini kondisi tanamannya. Jadi untuk jumlah yang terserang GV-nya hanya berkisar 5%. Juga pestisida yang digunakan, nah ini salah satunya. Silakan nanti dicari di toko terdekat. Sangat banyak pupuk yang digunakan, variasinya. Ini kalau untuk mengitari lahan ini lumayan menguras tenaga karena jalannya itu menanjak ya. Oke, sambil terus berjalan kita lihat. Nah, ini jadi yang diaplikasikan banyak sekali variasinya. Jadi untuk cara dan aplikasi silahkan dilihat di kemasan ya. Ini tomatnya sampai roboh-roboh, belum diberi tali pinggirnya. Ini sambil jalan ke bawah. Ini sisa tomat dan kabarnya sudah mengguyur naik lagi harganya. Jalannya sangat panjang, sahabat tani. Ini ada fungisida. Ya kan? Ada lagi nih, banyak nih, ada leli, vitogro, ini ada sa, ini lur, banyak lur. Jadi kalau kita cari satu persatu itu sangat banyak. Intinya untuk Mas Bambang ini, dia juga lebih cenderung ke paten dahulu. Apabila tanamannya sudah berumur 50 hari ke atas, bisa dipilih dengan alternatif pestisida yang lebih ringan. Ini aja Sulporus, ada sap. Ini lur, kondisi pengecoran tempat penyemprotannya. Bahannya dari bawah, kita lihat. Jadi fokusnya memang khusus untuk peti hijau. Anggaran keluar nanti bisa mencapai 30 ton dalam 1 hektar. Tapi peti hijau ya. Kami kofir. Tuh, banyak benar lur. Pupuk maupun pestisida yang diaplikasikan, tapi nggak sia-sia karena tanamannya memang benar-benar maksimal. Boleh dilihat, ini akan terus naik pertumbuhannya. Sahabat Catani Bengkulu, itu tadi sekilas mengenai tumpang sari dari Laju F1 dan juga Serpo F1.
Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu ataupun menjadi inspirasi kita untuk berbudidaya tanaman khususnya cabai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.